Halo Amblek Yoman. Ini aing main game yang bernama King God Castle, guys. Ini dikasih tahuin nama Jape dan ternyata seru banget, guys. Ini gamenya kayak TFT gitu, guys. Kayak ya gitu. Cuma ya Nah, ini kata Jape katanya kalau Rift coba record, Gi. Oke, boleh kalau Jape ya pengen gua nge-record. Kita coba, guys. Kita mulai. Apakah semoga menang sih ya. Kalau kagak nih gua agak upload soalnya, Cok. Taruh depan biar cepet. Kita speedrun, guys. Biar nggak bosenin. Ini kita sambil menonton yang namanya SOM ya, guys ya. SOM CS. SOM CS tapi mainnya Valorant. Zuoyun, Farael, Victoria, Rie. Victoria pas itu nge-carry gue, jadi gue bawa deh. Pas itu sempat nge-carry gue, Victoria, guys. Ayo, guys, sudah pada makan belum, guys? Ini jam berapa nih? Jam 3. Jam 3, guys. Sudah pada makan belum, guys? Oh, kayak live aja ya, kan? Create Mark Amplifier ini kayak lumayan sih. Kayak lumayan sih. Daripada kita nggak dapet relic. Karena suka nggak dapet relic soalnya gue. Kocak gaming. Ini cacat nih, nggak terlalu bagus. Ini bagus sih. Cuman naik ini aja dulu kali ya. Ini dulu ya. Apa ini ya? Fuck, man. Bingung gue. Ini deh. Aramis, Bardry, Seryung. Gue tuh support kayak gini tuh kayak agak pernah berguna. Alasannya cuma satu. Mati duluan mereka. Nggak ngaruh. Bingung gue. Attack for sword. Aduh, bingung nih, guys. Gimana ya? Cuma blood sih, ini kurang attack. Kalau attack berarti gue bakal gedein Victorianya. Silver aja dulu lah. Aduh, tapi blood bagus sih. Seenggaknya buat awal-awal biar dapet regen ya. Blood bukan sih namanya blood kan ya? Blood. Gold. Silver maksudnya kok gold sih? Oh, Victoria lebih GG anjing. Gua enggak ngerti attack-nya dari mana, padahal cuma terus dikali 500 5 dikali 5 udah gitu doang, cuma GG banget. Gua enggak ngerti kenapa bisa GG banget ya. Kayak bukanya dah. Oh. Kayak ini lebih berguna dibanding yang lain. Saya udah makan, Pak. Benar, ya udah makan, Bang. Udah makan gua. Makan nasi goreng sapi ya, guys, ya. Tebak, guys, harganya berapa, guys? Tadi saya GoFood, anjir. GoFood. Nasi goreng sapi. Kira-kira berapa, guys, harganya? Gua beli 3. 2 nasi goreng sapi sama 1 nasi goreng kambing, guys. Aduh, ini bagus juga nih. Ini apa ini ya? Ini dulu ya lah. 120.000. Oh, mahal banget, guys. Kagak ada yang sampai segitu. Ayo, tebak lagi, guys. Pakai promo, guys. Deal spec. Oh, normal attack. Warmonger. Ini ya kali ya. Daniel Asiak, Bombi bisa nge-carry, Bombi bisa nge-carry. Kita masih nggak tahu, guys, nih carry kita siapa, guys. Whetstone, ini kayak bakal kepake, guys. Kali gue nggak tahu sih.
Tapi kayaknya bagus ngambil relik awal-awal ya. Nanti tinggal ditukar, tapi bisa jadi nggak dapat yang buat nuker sih masalahnya. Soalnya buat dapat rune yang gitu guys. Holy blessing. Ini gue nggak ngerti ini bagus nggak sih sebenarnya. Ah ini bagus juga nih armor nih. Boleh deh guys, ambil deh guys. Apakah dapat? Aduh cacat cok. Cacat cok, nggak hoki cok. Oh iya, harganya berapa guys? Tebak guys. 70.000, salah guys. Harganya 38.000 sudah sama ongkir. GG nggak? GG nggak? GG dong. Book apa ini ya? Soalnya nanti gue butuh. Ini Katie bagus juga sih, bisa nge-carry deh. Ini carry apa si ini cakep juga nih. Sakit banget, sakit banget, sakit. Taruh depannya biar cepet. Eh, salah, gue langsung elite aja, cuma gak apa-apa. Menang lah, masih gampang. Oh, ini dua ya guys, upgrade biar cepet. Oh, buang serium kali ya, nggak guna anjir asli dah, gue nggak ngerasa pernah berguna dia. Seriumnya lah biarin, oke, kencana. Ini bagus banget cok, bisa gue pakai buat siapa aja. Apakah dapat ijo guys? Dapat ijo langsung, gas. Longsword. Ada sih. Ambilnya kali ya. HP drain ini bagus sih. Kayak gue bakal butuh. Amet. Aduh gak yang bagus. Fuck man gak dapet. Reverse gak ya? Reverse gak ya? Reverse gak ya? Reverse sekali. Fuck gak bagus lagi. Cuma 50 doang tapi. Ini bagus sih. Buat beli ya. Wait, udah gua ambil semua kan ya? Kita main aman kali guys ya. Kita taruh siapa lagi dulu ya? HP drain. Ini kayak gua langsung pakai aja kali ya. Ini carry bakal Victoria kayak nih. Cuma dia nggak boleh mati. Ini penting sih, bagus banget. Pakainya langsung. Stun reduce damage. Oke, okay, balai itu stun gua nggak terlalu berguna sih. Gua langsung pakai aduh Victoria nanti dulu deh. Bisa jadi gak gue pakai ke Victoria soalnya. Masih bisa lah ya, masih kuat harusnya. Kagak pakai item. Oh, Katie juga strong, cok. Gue gak ngerti nih bagus apa kagak. Yang gue cari cuma yang nambah attack setiap nyerang dan diserang aja sih guys sebenarnya. Ini gue suka. Cuma harus dapat hero. Oh, hoki. Kita beli semua sini. Kita beli semua. Cuma belum ada duit ya guys. Buat jadi tumbal guys penting. Oh, this is what we're looking for.
Oh, nice, Oki. Ini kita udah harus ngambil decision nih guys, snakein siapa nih, penting. Gua gak ngerti. Ini gimana sih, oh gitu aja. Kita naikin siapa ya? Katie, Victoria, fuck man. Nih, hero-nya bagus-bagus lagi. Yang gue mau naikin siapa ya? Kayak Katie sih. Katie ini sakit banget, cok. Kemarin tuh nge-carry gue dia. Nih Hansi bagus juga sih. Fuck man, bagus yang mana ya? Kita masukin Katie yang murah-murah dulu nih guys. Ini kita taruh dulu. Ini boleh langsung aja. After using skill dia itu cepet gak sih? Suka pakai skill kan ya? Langsung aja kali ya, taruh dia. Harus tadi gue ngambil yang short berarti ya, kalau gitu ya. Fuck man. Ini bagus juga sih taruh ke dia. Fuck man, Victoria lebih survive sih. Jir bingung cok. Victoria apa Katie ya? Victoria apa Katie ya? Katie damage-nya lebih gede pastinya. Fuck main bingung gue. Gak apa nanti kita tinggal tuker ya. Pasangin dulu ke dia. Yalah, biarin, gas. Oh, nice. Bentok, gas. Kok rada kurang sakit ya guys, damage-nya ya guys. Kayaknya harusnya gue pakai item dah. Dia nge-charge lagi pas kayak gini ya. Oh my god, gak kuat cok. Gak kuat cok, anji baru awal-awal. Kita belum ada blood, pants. Iya, itu salah gue, cok. Maksudnya gue cari blood. Aduh. Aduh. Aduh, gold lagi dapetnya. Fuck, man. Iya, pantesan gue gak ada regen ya. Udah ini kita pakai dia, ini taro. Ini apa dia? Taro juga lah ke dia lah, buruan. Ah udah langsung kita taro aja kali ke dia ya. Bodoh lah, langsung aja upgrade dah. Gue butuh damage ya cok. Ini kepasangnya dulu lah. Ini pakai dulu dah. Udah harusnya menang ini mah guys. Eh goblok, no. Ini kan gue bisa beli satu lagi tadi. Lupa. Ini coba sekalian kita cari guys, apa? Oh, ini GG sih. Ini GG sih buat dia. Oh, apa dia ya? Oh, Sabi nih. Oh, Sabi nih. GG. Oh,
Oh, tapi dia nggak normal attack ya? Nggak sering normal attack dia ternyata, cok. Tuh normal attack-nya cuma sekali-sekali doang, habis itu skill trr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 
lah gue. Berut, berut. You motherfuck. Eh menang, wait what? Menang, loh. Kok menang? Kok menang? What the fuck, kok menang? what the fuck? Kok menang? Oke, okay, I'm just lucky, dude. I'm just lucky. Wait, what the fuck? Ini harus gue pindahin sih bentar lagi sih. Kayaknya gue mendingan masukin Victoria aja dah. Kayaknya gue taruh Victoria kalau kayak gitu. Iya, gue kasih Victoria aja udah lah. Paling bener nih. Taruh Victoria. Dia gak normal attack juga ya, ternyata ya, fuck man. Yalah, ini kita coba lawan dulu ya, lawan dulu. Iya, ternyata dia burst gitu, dan itu gak normal attack jatuhnya. Eh, harusnya tadi gue ngambil yang hero dulu ya, goblok. Eh, gak apa, tadi hero ada banyak di shop. Rescue. Zubai, mano. Mano sih. Mighty block. Duh, ini tuh gak bagus masalahnya, cok, sebenernya. Mighty block juga cacat, anjir, milih yang mana ya? Coba kita pasangnya, guys. Apakah dapat health drain, guys? HP drain gak dapat, chain attack, fuck man, cacat. Gimana nih guys? Ini gue kasih ke siapa nih masalahnya? Kalau ke dia sayang, nggak nge-scaling. Victoria kali ya? Taruh Victoria dulu kali ya? Taruh Victoria dulu deh. Nama juga sih dia scaling 60-64, harusnya gue taruh dia ya sekalian gak? Ini harusnya tau gue taruh Cathy ya. Tapi menang kok nih. Tapi masalahnya tuh kenapa gak gue taruh Cathy? Karena sayang, karena langsung ke upgrade gitu loh. Stun chance upon attack spell HP. Oh ini bagus nih. Ini kita pasang ya guys. Recover, reflect damage, oke. Ini kita
masih bisa di carry sama si Joel guys. Joel masih bisa nge-carry guys. Kalau dia hidup, menang kita. Kenapa nggak gue taruh depan aja? Ini juga gini kali ya. Yang kuat taruh sini. Ini yang mati di situ kali ya. Gue nggak tahu sih. Bener nggak sih formasi gue? Ini bisa kita beli lagi. Duh, nggak ada lagi. Oh, ini dia yang gue butuhkan. Tua gapat. Udah banyak sih, udah coba banyak sih. Ini aja lah item. Eh, salah. Living sword. Wait, what, Joel? Wait, what, Joel putihnya baik banget anjir. Wait, what the fuck, dia kenapa tadi? Oke. Ini bagus banget, Cok. Aduh, tapi ini bagus juga. Oh my god, ini bagus banget juga. Fuck. Fuck, bingung banget gua. Pindah Victoria sih udah paling benar. Udah fix pindah ke Victoria langsung. Ayo guys, apakah Victoria bisa nge-carry guys? Ini penting nih. Oh nanti, habis gue jajan. Rally Converter, nice. Tapi gue tuker yang mana? Ini sih. Ya tapi enggak deh, jangan. Ini ya kali ya? Ini sih kayaknya. Ini gak usah gue ganti nih. Wait, what nih, gue baru pertama kali liat nih. What? Baru pertama kali gue liat ini. Install magic circles that teleports allies. Oke. Oke, ini paling bagus nih. Ada apa? Ada lifestyle-nya juga tuh. Ini aja kali ya, nyobain. Nyaris mati tadi gue, Cok.
Cuma ini gak ada damage, dia cuma ngetank doang anjir. Tank doang tapi gak ada damage coba dia. Gue butuh XP-nya sih. Ayo, apakah build kita berhasil guys? Kita lihat guys, Victoria kita guys. Apakah Victoria kita akan meng-carry guys? Aduh, kenapa dia kecar manyer? Gue 300, oke. Okay. Ini kenapa dia diem doang anjir? Oke, okay, nice. Gue kenapa gue stun lagi, cok? Easy. Attack count, normal attack damage, first attack, skill. Wait, what the fuck? Ini bagus banget. What the fuck? Game winning anjay. What the fuck? Udah gak bakal kalah nih kayak gue. Harusnya. Tapi kalau misalnya gue kena chain stun bingung sih. Ini Victoria udah fix banget nih nge-carryin sadarnya harusnya. Ntar deh habis ke tempat ke toko. Tokonya ada apa tapi bagus nggak? Ini bagus sih. Tetap berguna nih. Nanti deh abis ini. Kita belanja dulu guys, belanja terus kita tukar atau si gold. Easy. HP drain attack damage ini sabi juga sih. Ini aja lah. Kita bikin strong si Victoria kita ya guys ya. Damage tuh bos, senggol dong.
Gue pengen ganti yang skill 2, yang duanya nih tuh perundre. Kayak gue butuh lebih butuh banyak health aja dari dibanding attack. Mendingan ini gak sih? Dibanding ini? Gak tau sih. Hah, bingung gua. Rune. Enggak, kayaknya rune enggak ada yang pengen gua tukar dah. Equipment. Ini sebenarnya enggak bagus-bagus banget nih. Chain attack to 2 enemy after using skill, kayaknya gak terlalu bagus dah. Ini kali yang gue tuker. Atau relic, kalau relic gue tuker apa? Ini. Tapi sayang ininya, cok. Kayaknya gak perlu gue ganti relic deh, equipmentnya kali ya. Coba ini kali ya. Gak guna nih masalahnya. Ini lebih penting kali ya. Apa ini ya? Fuck man, 40% stun chance upon normal attack itu tuh ke boss gak sih? Ini ya lah. Wait, bentar. HP drain 40%, HP. Dia damage-nya lebih di putih. Oh enggak, merahnya ya. Kayak gue lebih di putih anjir. Ya udah, sementara kita pakai ke dia dulu ya. Dar. Terus nih, wait, yes. Seruduk terus bang. Kasih tahu gini, aduh kena stun cok. Seruduk lagi, seruduk terus, seruduk bang. Kasih tahu gini, seruduk bang. Kasih tahu gini. Wewat buruan cok, wewat ini udah phase 2 deh, wewat talo buruan. Oke, aman. Wait, what? Kok masih? Lah udah nol anjir. Ngebug apa? Ngebug gambar.
Ada yang perlu gue ganti gak ya? Udah biarin kali, bagus kayak gini ya. Ini kali gue gitu. Oh ini bagus nih. Aduh ini bagus juga. Fuck man. Aduh yang mana ya? Ini apa ini ya? Reflect damage itu tuh cuma nge-reflect doang kayak BM apa ngurangin damage taken juga enggak sih? Apa ngurangin damage taken juga? Damage taken-nya berkurang enggak? Itu reflect damage semua berarti tadi ya barusan. Bagus juga reflect damage. Gua enggak pernah ngeh kalau misalnya itu bisa berguna anjir. Cuma kayak kalau misalnya udah ngelawan boss kayak rada kurang sih. Oh, nice. Kayaknya pas nanti ngelawan boss, gue ganti jadi yang spell power dah. Apa yang akan gue lakukan? Yang akan gue lakukan adalah ini, Pak. Ini kenapa gue beli dua ya?
things right, cause that you in my life, girl, I'm sorry. Lunar kayak mungkin bisa berguna dikit. Kalian buat nambahin ini. Apa? Strengthening masih butuh enggak ya strengthening ya? Strengthening masih butuh enggak ya strengthening buat siapa tapi ya? Yang mungkin bakal jadi carry selanjutnya guys, yang bantu nge-damage. Bombi kali ya. Buat bombi ya. Buat bombi udah boleh. Cover ampe, execute. Cari cover ampe dah, biar jadi awal langsung. Oke, nice. Kita masukin sini, ini gak apa, kita taruh sini. Mungkin untuk sekarang kita pakai di sini. Ini kita ganti ke yang ini. Ini kita pakai ke siapa ya? Kita coba lawan dia dulu ya. So happy but now so lonely, so lonely, Mr. Lonely. I have nobody right to call my own girl. So lonely, he's so lonely. I have nobody right to call my own girl. So lonely, so lonely, so lonely, so lonely, so lonely. So lonely, so lonely, Mr. Lonely. Kita taruh dia dulu. Ini kita pakai ke ah udahlah kita boost aja semuanya ke si siapa? Ya, heeh. Ini juga langsung taruh aja lah. Nah ini juga pakai dulu nanti tinggal dilepas. Langsung mati bombinya guys. Victoria masih hidup kan ya? Kayak ini menang sih guys. Pede gue kayaknya. Kayak ini build GG nih guys. Build GG. Sebenarnya strateninya bisa gue taruh ke sini sih ke dia sih. Dengan masukin sini aja kali ya, ganti zealot ya. Bisa sih gue ganti zealot. Nanti dah. Next. Ini kan attack dia 3300 ya, Nak.
You motherfucks. Equipment. Kayaknya gak ada rune. Rune yang mau gue tukar Zilatnya nih, kan gue mau tukar juga ya. Fuck. Tukar itu emang pasti harus sama ya. Jadi kalau misalnya gue tadi dia 3300 kan ya? Eh salah, ya gak apa-apa sih. Wait, what? Mano gua ketam guys. Doesn't matter though. Doesn't matter though. Wih, jol gue yang damage kayak GG. Nih, apain sih musuhnya? Diem apa? Buset, ada petakilan buat petakilan. Diem apa? Cok. Petakilan buat petakilan, anjing. Diem apa? Cok, buset dah ini. Bosnya petakilan banget, anjing. Gak bisa diem. 75 anjir attack, extra attack speed-nya. Pakai juga dia, taruh sini dia. Udah ini berarti final ya, terakhir ya. Gas, bismillahirrahmanirrahim. Kok gampang banget sih? Kayak biasanya gak segampang ini dah. Damage gue gede banget kah? Gue gak terlalu pernah matiin nih damage-nya tuh. Damage taken, coba gue pindah damage taken, oke. Mano paling banyak Victoria gak terlalu banyak damage taken-nya. Dan dia belum mati loh, ini masih punya. Masih punya regen anjir, masih punya apa? Gak bisa dipencet lagi. Eh, gak bisa dipencet, cok. Gak bisa gue pencet Victoria. Easy anjir, easiest game of my life, dude. What the fuck? GG. Gigi guys, gitu aja guys. 51 menit, lama juga guys. Aitlah, anyong, bye.